Belum dicabutnya garis polisi di jalan Hauling Antang Gunung Meratus kilometer 101 Kabupaten Tapin, ribuan sopir dan pekerja tambang datangi gedung DPRD Kalsel Rabu siang. Mereka meminta pihak terkait perhatikan nasib mereka dengan membuka kembali underpass tersebut agar bisa beraktivitas kembali. Ribuan sopir pekerja tambang di jalan Hauling Antang Gunung Meratus kilometer 101 Kabupaten Tapin adukan nasib mereka dengan melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kalsel Rabu kemarin. Sejak satu bulan lebih, ribuan pekerja tambang ini mengaku tidak bisa beraktivitas dan mendapat penghasilan akibat ditutupnya underpass tersebut karena masalah sengketa tanah. Dalam penyampaian aspirasinya, massa meminta wakil rakyat dan pihak terkait segera mencabut garis polisi dan membuka kembali jalan Hauling tersebut. Kita berharap hari Senin dipanggil dua perusahaan itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan warga di Tapin dan Kandangan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan dipanggilnya dua perusahaan yang besar yang berkelahi ini hari Senin itu selesai semua. Karena ada lagi persoalan-persoalan lain. Amin. Rakyat jangan dikorbankan gara-gara gajah berkelahi lenyak waloh. Ketua DPRD Kalsel Sufyan Haka yang menemui massa meminta perwakilan pekerja tambang untuk dengar pendapat dengan Dewan dan pihak kepolisian serta Pemprov Kalsel yang diwakili Sekda Prof. Roy Rizali Anwar. Dari hasil dengar pendapat, pekan ini pihak yang bersengketa PT AGM dan PT TCT akan dipanggil untuk duduk satu meja agar mendapat titik temu. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan.